Manusia tetap tidak pernah cukup dengan apa yang diperolehi walaupun setelah kiamat. Inilah kisah lelaki dari neraka yang meminta lebih dari yang sepatutnya. Assalamualaikum. Infak share video ini dan bersama saya di Telegram Ustaz Zuldo ID sangat dialu-alukan. Terima kasih. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam bukunya Kisah-Kisah Ghaib dalam hadis sahih menceritakan satu hadis Abu Hurairah. Rasulullah menceritakan semasa manusia dihisab depan Allah, tinggallah seorang laki-laki yang wajahnya menghadap ke arah neraka. Dia adalah penghuni neraka yang terakhir yang akan masuk syurga. Dia berkata, "Ai Rabbi, isrif wajhi anin nar fa innahu qad qashabani rihuha wa ahriqni dhaka'uha." Wahai Tuhanku, palingkanlah wajahku dari api neraka. Ini kerana itu membuatku terseksa dengan tiupan angin dan kobaran apinya yang membakar. Akhirnya Allah pun berfirman, "Hal asaita in u'tita dhalik an tas'alani ghairah?" Adakah jika dipenuhi permintaan kamu, kamu akan minta yang lain pula? "La wa izzatika la as'aluka ghairah." Tidak, demi keizahanmu, aku tidak akan minta selain itu. Dia pun menyatakan akan berpegang dengan janjinya. Maka Allah pun memalingkan wajahnya dari api neraka dan membuat satu benteng antara dirinya dengan azab neraka. Setelah itu wajahnya dapat menghadap ke syurga. Melihat sahaja syurga, pemuda itu terdiam. Dia ada janji dengan Allah untuk tidak meminta perkara lain. Namun kemanisan syurga menyebabkan dia tidak dapat menahan dirinya untuk meminta sesuatu. Akhirnya dia pun meminta agar kiranya Allah sudi mendekatkan sedikit dirinya ke pintu syurga. Allah pun berfirman kepadanya, "Alastaqad a'taita 'uhudaka wa mawathiqak alla tas'alani ghairal ladzi u'tita abada?" Bukankah engkau telah memberikan janji dan bukti bahawa engkau tidak akan meminta apa pun dariku selama-lamanya? "Wailaka ya bani Adam ma aghdarak?" Celaka engkau wahai anak Adam dan alangkah buruknya kamu. Namun pemuda itu terus berdoa, memohon dan berharap. Maka Allah bertanya kepadanya sekali lagi, "Apakah kiranya jika engkau diberikan itu, engkau akan meminta yang lain?" Dia pun berjanji lagi, "Tidak, demi kekuasaanmu, aku tidak akan minta lagi selain itu kepadamu." Setelah Allah izinkan dia mendekati pintu syurga, pandangannya tertumpu kepada kenikmatan di dalam syurga. Melihat secara dekat nikmat syurga, dia meminta sekali lagi kepada Allah, "Ai Rabbi adkhinil jannah." Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurga. Allah pun menghardiknya dan mengingatkan kembali janjinya terdahulu. Dia pun berkata kepada Allah, "Wahai Rabbku, aku pasti tidak akan menjadi makhlukmu yang paling sengsara jika kau memenuhi permintaanku." Dia tidak berhenti-henti memohon kepada Allah hinggakan Allah ketawa dari tindakannya itu. Apabila Allah ketawa, maka Allah pun berfirman kepadanya, "Udkhulil jannah," masuklah kamu ke dalam syurga. Hadis ini membuktikan manusia tidak akan pernah cukup dengan apa yang diperolehi. Hatta setelah mati pun dan berada di hari akhirat, perasaan hendak lebih itu tidak pernah padam sama sekali. Di sini membuktikan bahawa sikap hendak lebih itu baik sebenarnya jika digunakan untuk berusaha mendapatkan yang lebih baik. Namun sifat hendak lebih dan tidak pernah cukup ini akan menjadi musibah bila ditumpukan kepada ketamakan dan tidak bersyukur dengan apa yang diperolehi. Maka berhati-hatilah. Moga kisah dari hadis yang menunjukkan manusia tidak pernah puas dengan apa yang diperolehi akan mentransformasikan diri kita untuk terus kuat menjadi insan bersyukur. Demi Islam, Assalamualaikum.